Maknanya insya-Allah Malaikat Maut Majlis Jannah Melaka akan jadi kenyataan. Tadi sendiri saya dengan Ustaz Hakim tadi duduk kat belakang pun kita dah deal 3 business deal. Pertama, ini yang saya kata luar biasa ni, kita baru je dapat offer Malaikat Maut. Terus jumpa dengan Ustaz Hakim terus, dia kata nak berapa juta kot. Kita ready, kita boleh invest ke Malaikat Maut Majlis Tanah. So, kita tak payah risau dah. Maknanya insyaAllah, Malaikat Maut Majlis Tanah Melaka akan jadi kenyataan. Dan kita dah, ini kata belum buat apa-apa kita dapat funder. Ini luar biasa. Dan perkara kedua tadi kita nak collaborate untuk create satu group kita panggil Muslim Influencer. Apparently Ustaz Hakim pun dah buat, cuma tak ada group lagi. Tadi saya terus create satu private telegram group kita panggil Muslim Influencer untuk kita kumpulkan pakar-pakar Muslim Influencer ni untuk kita bersatu dan menyatu untuk strategically plan apa yang kita nak lakukan. Kita dah ada kita punya blueprint. I think saya rasa macam banyakkan speakers bila dia tengok kita punya blueprint tu, itu yang tak ada rupanya. Yang semua kata yang kita orang nak buat tapi tak tulis lagi, tak visualize lagi. Kita pun belum complete lagi tapi dah nampak. Dan yang kita kata ni bukan satu idea yang baru idea yang kita dah buat. 90% of the ideas kita dah execute. So ini satu kekuatan yang saya rasa kita akan dapat dalam kongres ni. Dan of course peserta-peserta yang saya rasa dari segi semangat pun sangat luar biasa. Cuma kita harapkan tindakan yang paling penting lah daripada apa yang kita cuba sampaikan. Masa pendek, speaker tak panjang sangat, tapi saya rasa cukup untuk bagi mereka permulaan yang baik pada 2020. Seperti saya katakan, 2020 ni bukan tahun pencetus, tahun pencetus tahun lepas. Tahun ni adalah tahun kebangkitan. Tahun kebangkitan yang mana kita akan mempunyai, kita dah ada plan, kita dah ada perancangan dan tengah buat tindakan untuk mengambil semula ataupun mengambil alih peranan untuk menerajui ekonomi negara kita insyaAllah. Kita dah in fact macam Ibn Raudah V sendiri, mana yang terkesan dan saya kata tadi yang mana mampu tolong beli, terus beberapa bayar koi saya nak pergi beli. Tadi Ustaz Hakim sendiri, saya sendiri akan beli kos, saya nak duduk rumah sebelah rumah tu. Ini saya kata ni luar biasa. Banyak orang yang saya jumpa dia mampu tapi dia tak nak pun. Kan? Tapi orang ni, orang yang dah ready, willing and able. Yang ni lah yang kita nak cuba cetuskan. Yang kita nak satukan. Perkongsian saya yang utama hari ni, saya kata Nabi dulu lepas diuji dan teruji, Allah perintah dia hijrah. Lepas dihijrah, apa yang berlaku adalah umat Islam tinggalkan harta mereka dekat Mekah untuk bersatu menyatu di Madinah. Dia bersatu menubuhkan satu masyarakat madani yang kita panggil hari ini masyarakat madani. Ansar Muhajirin bersatu, lepas tu dia buat marketplace dia. Apa yang kita lakukan selari dan selaras dengan apa yang Nabi buat.